Produksi industri Jerman mengalami penurunan lebih dari yang diperkirakan pada bulan Juli, menurut data resmi yang dirilis pada hari Kamis. Produksi tersebut turun sebanyak 0,8% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, melebihi perkiraan yang ada. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi sektor industri setelah terjadi perlambatan ekonomi di negara terbesar di Eropa. Melansir Reuters, salah seorang analis mengatakan bahwa kondisi industri saat ini sangat sulit, dan prospek kedepannya akan tetap suram karena ekonomi global yang lemah dan harga energi yang tinggi. Data yang dirilis pada hari Kamis juga menunjukkan bahwa produksi antara bulan Mei dan Juli turun sebanyak 1,9% dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya. Sektor manufaktur Jerman telah menghadapi tahun yang penuh tantangan dengan pesanan yang berkurang, produksi yang lemah, dan kenaikan harga. Indeks manajer pembelian untuk sektor manufaktur juga mengalami penurunan untuk bulan keempat berturut-turut pada bulan Juli. Produksi industri yang mencakup manufaktur, energi, dan konstruksi turun sebesar 1,8% pada bulan Juli dibandingkan dengan Juni. Produksi barang modal dan barang konsumen juga mengalami penurunan. Elektrizen, tahukah kamu bahaya menggunakan listrik secara ilegal? Menggunakan listrik ilegal dapat menimbulkan risiko kebakaran. Selain itu, jika kedapatan menggunakan listrik secara ilegal, dapat dikenakan tagihan susulan sesuai Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 dan turunannya Peraturan Direksi Nomor 088Z Tahun 2016. Jadi, bijaklah menggunakan tenaga listrik ya. Hindari penggunaan listrik secara ilegal.